Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan potong tanaman labu guys, sama pucuk temikai. Ini ya guys, labunya guys. Kita potong guys. Disisain 2 atau 3 batang daun guys. Sama ini dipotong guys, pucuk temikai. Ding ding. Waduh, cuaca di sini gerimis, guys. Potong, guys. Jus nih. Ini, guys. Besok kalau tumbuh lagi kita potong lagi, guys, tanaman labunya, guys. Hujan tuh guys, hujan guys. Tuh guys, seperti ini guys prosesnya guys. Kita potong guys, cetut. Aduh, nih tuh labu guys, labu air. Kita tinggalkan kalau yang belum panjang guys. Ini yang udah panjang kita potong guys. Ini pucuk tembikai. Ini labunya guys. Potong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini guys, ini ya kecil banget. Kalau ini belum panjang, jangan diambil dulu pucuknya. Nah, ini gede banget nih guys. Gede ini guys. Tuh banyak kan guys daunnya guys. Nah, ini kalau ada yang udah merontol ambil. Nah ini seperti ini guys pucuknya guys. Nih, ini labunya potong gitu guys. Sisain 2 batang daun. Besok kalau panjang potong lagi guys. Ini tembikainya. Tuh. Seperti ini guys. Apakah di tempat kalian seperti ini juga guys pemotongannya guys. Ini untuk mempercepat ya cepat buah guys. Potong pucuknya ini. Cus. Kalau labu ini untuk memperkuat akar tembikai guys, sebagai topangan hidup tembikai, karena di tanah yang agak tandus ini guys. Potong cus. Wow, ini udah besar guys.
Jadi ini juga udah bisa. Wah, mantap guys, seger guys. Di sini gerimis guys, gerimis pagi ini guys. Ini banyak yang berlubang kayak gini guys karena ada lembu atau sapi datang ke kebun nyari makan, nyari rumput, jadi diinjek-injek guys. Tuh ada sakio, wey yuk pada pene dadah, dari gombong guys. Dari Kalibangkang. Dari Kalibangkang guys, gombong. Tuh cuaca, aduh, hujan guys. Kemasik Kampung Semayor, hujan guys. Di tempatmu gimana guys? Nah, kalau seperti ini dibuang guys, ada rumputnya guys. Tidak usah, kecil. Ini besar nih. Mantap ini guys. Tuh. Ini besar lagi nih. Labu air. Oh iya, terima kasih juga yang udah like, comment, and subscribe guys. Gede ya guys. Kutik pucuk. Nah, geluduk guys, geluduk halilintar guys. Ini yang masih kecil tinggal aja pucuknya ya guys, pucuk tembikanya kecil. Iya yeah.
tanaman labunya jangan sampai habis daunnya ya guys, biar tumbuh. Nanti kalau udah tumbuh lagi, potong lagi daun labunya. Cek trik. Tuh, seperti itu guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, boleh di share. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.